segini macet ya ke teater? Enggak juga sih, biasa aja gitu. Mau tidur. Baca-bacain komen ya guys, ini udah lampu merah, ini baru jalan bentar udah lampu merah. Betul-betul harus kayak
ngebut. Gue gak ngebut dari tadi. Terus liat komen nih kalau lagi pas lampu merah aja. Langsung tidur gitu guys, gak main HP, cuman nge-tweet. Abis itu kayak udah
Gue ngantuk banget rasanya. Jujur, ngantuk banget kemarin. Kayak udah, oh my god, I can't. Jadi, blok langsung tidur gitu rasanya. Padahal aku juga bawanya gak semalam ngigo, nggak tahu juga guys, serius deh, aku tuh kayak bener-bener gak nyadar, nggak tahu kenapa aku bangun gitu. Aku sampai tanya Eve ya, bangunnya kayak gimana, dia contohin kocik deh, jam 2:30 ya katanya. Masalahnya ya, aku pikir tuh kan aku biasa kan doa abis tidur, doa kan biasa duduk kan, aku pikir terus dia sempat buka flash gitu katanya, nyalain flash. Nah, aku pikir kan pas aku gak lama doa terus tidur, dia nyalain flash tuh, aku tahu. Tapi aku udah ngantuk tuh, aku jadi kayak, oh yaudah ngapain nih orang nih, freak banget gak jelas nyalain flash. Terus abis itu aku tanya dia, enggak, ternyata enggak pas aku tidur. Dia tahu aku tidur, terus jam 3-an, nah jam 3 mah aku udah tidur, aku kan tidur jam 1 kemarin. Jadi ya gitu deh, gue nggak sadar sumpah gue duduk. Terus tiba-tiba pagi-pagi dia, aku masih setengah sadar dia ngomong ini, Krip lu aneh banget, Krip lu duduk ngiku. Aku deh di setengah sadar, masih setengah sadar nih, jam berapa itu, pokoknya dia bangun karena dia sekolah deh. So aku kayak nggak nyadar aja gitu, aku terus tidur lagi kan, kebawa mimpi. Aku mimpi gini, apa pokoknya gue ngapain gitu, jadi terus gue nyautin if gitu, iya gue emang ngigo, iya emang gue emang duduk karena gue pengen apa gitu, bukan ngigo itu, di mimpinya kayak gitu, kocak lah.
kayaknya aku duduk terus aku senyum, ih kocak banget dah. Kayak tapi merem, merem apa melek ya tak kemarin tadi If ngomong. Kemarin tadi If ngomong. Pada tadi si If ceritanya. If ngomong If dia lagi tidur. Kak Vincent makasih, aku dikasih gift boneka. Oh, hatchback tuh kayak ada 4 pintu. Enggak, pokoknya aku bukan mobil kecil kok, ini aku mobil gede gitu. Gak putar balik ini mah. Iya. Bajai gak tuh. Masih ngantuk guys. Lagi berhenti nih guys. Guys. Cheryl udah mau 200 yo. Kurang 30-an. Yeay. Baru juga 200. Belum kayak KGB 700-800 kan. Kalau udah 200 dapat apa kami tuh asik. Apa tuh? Belum sampai. Thank you. Thank you. Mana sih tangannya kok? Ya. Iya kak FX.
kurang lagi. Pikir. Siang, Pak. Iya. Ya. Oh, iya, saya tahu. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Selamat datang. Sebentar lagi. Selamat datang. Selamat datang. Anda diwajibkan menggunakan masker. Diem tengah jalan, mau turun-turun, mau belok-belok mobil. Aduh, jangan gitu deh, kan gue mau jalan. Ya, pada parkir sini. Reseh. Diambil orang, Edda. Oh enggak. Sorry. Canda. Ip, bangun, udah nyampe. Somai, terima kasih banyak ya yang udah nonton aku. Di Somai kenapa emang? Makasih ya semuanya yang udah nontonin aku. Aku bacain dulu deh live ranknya. Yang pertama Kak Vincent, makasih banyak. Yay, thank you Kak Vincent, akhirnya di pos 1. Kedua Kak Didit, makasih. Ketiga Kak Bira, makasih. Keempat Kak Gerald, makasih. Kelima Kak Macan. Keenam Kak Rofik. Ketujuh Kak Agung. Kedelapan Kak Keking. Sembilan Kakak Podcast Diagonal. Kesepuluh Mang Ujang. Sebelas Kak Ilmawan. Kedua belas Kak Raka. Tiga belas Kak Mino. Keempat belas Kak Happy. Kelima belas Kak Dindawai. Keenam belas Kak Andriawan. Ke-17 Kak A. Ke-18 Kak Frisky Diar. Ke-19 Kak Hasbi. Ke-20 Kak Cusya. Ke-21 Kak QQ. Ke-22 Kak SR ASR. Ke-23 Kak Tadik. Ke-24 Kak Matthew. Ke-25 Kak Maya. Makasih banyak. Yay. Udah nontonin aku, makasih ya. Udah temenin aku SR, walaupun aku tidak ngobrol apa-apa sama kalian, kebanyakan diamnya. Makasih banyak. Aku mau teater, jangan lupa ya nonton teater. Siapa yang nonton?
kasih tahu dong yang udah nonton, yang bakal nonton. Tanya. Yeah, thank you. Bye bye.